Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mencintai dan mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah wafat, bangkit, dan naik ke surga demi menyelamatkan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam seluruh perkataan dan perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apa yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita merayakan hari Minggu Misi. Kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusan, pewarta-pewarta di ladang Tuhan. Ada 3 jenis ladang misi yang bisa kita garap. Pertama, misi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Misi kepada orang-orang, yang kedua, orang-orang yang sudah mengenal Yesus tetapi akhirnya melupakan atau meninggalkan Yesus. Yang ketiga, misi reksa pastoral, misi pembinaan. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, menjadi pewarta-pewarta, membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Di tengah perjalanan menuju Yerusalem sebagai jalan penderitaan, permintaan Yakobus dan Yohanes mengagetkan. Mereka tidak paham bahwa jalan Yesus adalah untuk menderita dan mereka hanya terpana pada kemuliaannya.
siapa yang tidak ingin dipercaya Yesus? Namun pertanyaan itu juga membongkar kerinduan yang sama di dalam hati para murid. Mereka juga hanya terpana pada kemuliaan Yesus. Melihat hal itu, Yesus mengungkapkan, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudari, tidak semua dari kita berambisi mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Namun di sisi lain, kita juga akan bangga jika kita diperhitungkan, dihormati, dan dapat diandalkan. Kita merasa diri luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan. Pergumulan batin kita, yakni untuk menundukkan harga diri dan bukan pertama-tama jabatan yang kita emban. Sebagai jabatan dan posisi bisa berubah setiap saat, tetapi pergumulan kita dalam setiap jabatan itu sama, yaitu menundukkan harga diri serta mengembangkan sikap pelayanan dan pemberian diri. Kesanggupan kita memimpin orang lain diukur dengan kesanggupan kita untuk menundukkan harga diri kita sendiri di hadapan orang yang kita layani. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Misi kita pada hari Minggu misi ini, menjadi seorang hamba dan pelayan yang rela memberikan hidupnya untuk orang lain. Tuhan memberkati. Ya Bapa, semoga kami tidak menjadikan jabatan atau posisi kami sebagai kesempatan untuk mengeruk kekayaan dan menindas orang lain. Ajarilah kami sikap untuk melayani dengan rendah hati, dan melalui jabatan yang kami miliki, kami semakin mengorbankan diri kami untuk keselamatan saudara-saudari kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziaran hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita menjadi pewarta-pewarta kasih di tengah-tengah kehidupan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.